Sebanyak 4 orang yang berprofesi sebagai supir angkot di Jakarta dibekuk Polresta Serang Kota lantaran kedapatan mencuri di sejumlah toko di Kota Serang. Keempat pelaku ditangkap di dua daerah berbeda pada Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023 malam. Satu pelaku BS 36 tahun ditangkap di Tangerang, sedangkan FP 36 tahun, FC 22 tahun dan SS 39 tahun ditangkap di Jakarta. Bahkan satu pelaku, BS 36 tahun terpaksa dihadiahi timah panas lantaran mencoba melawan saat akan ditangkap. Kasat Reskrim Polresta Serang Kota, AKP Muhammad Nandar mengatakan, para pelaku kedapatan mencuri di sebuah agen BRI Link di depan Terminal Pakupatan Kota Serang pada hari Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2023. Lalu dan videonya sempat beredar luas di media sosial lantaran berhasil terekam kamera CCTV toko. Jakarta, berdomisili di Jakarta dan merupakan pekerjaannya sopir. Mereka secara bersama-sama mencari sasaran warung-warung yang beroperasi selama 24 jam seolah-olah membeli sesuatu, dan kemudian pada saat korban lengah, pelaku langsung melakukan tindakannya mencuri handphone, uang ataupun benda berharga lainnya. Telah kita amankan 4 orang diduga pelaku, di mana mereka telah melakukan aksinya di berbagai wilayah, di wilayah hukum Kota Banten, termasuk wilayah Serang Kota, Rangkas, Pandeglang, dan para pelaku juga melakukan aksinya di sekitaran Tangerang dan Jakarta.